Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Komar Rulute ya teman-teman. Oke, kali ini ada update terbaru renovasi seputar terminal Purabaya Mungurase. Ini tepatnya di pojokan air mancur ya. Ini sedang kita lihat dibongkar dengan alat-alat berat. Ini pukul 11 lebih ya. Ada dua harapan saya ini lewatnya sini ya, harus muter begini ya. Harus bersabar ini karena ada perbaikan. Harapan saya patah sih. Agak sulit ya bermanuvernya ini. Surabaya Tulungagung. Permanya terpantau ramai juga ya teman-teman. Dan juga ada harapan jaya seperti biasa Surabaya Tulungagung. Lihat ya, ada bahan rumahnya, kita lihat terpantau full seat ini. Ya, lagi more pumping alat beratnya. Dan ada Akas NR Patas ya, Surabaya Madura ini. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 22 Juli tahun 2023 teman-teman. Ini pukul 11.15 menit ya, ada Jember Indah ini, kita lihat ini. Patas Surabaya Tuban. Princess, mohon maaf, ternyata Princess. Mohon maaf, ternyata Patas Princess dari Patas Sabar Indah, Surabaya Jember. Harus sedikit bermanuver ya, atau kita belok, ini, memutar. Ada AC tarif biasa Restu pada Surabaya Malang, aktor muda. Dan juga ada Restu pada Patas Surabaya Magetan ini. Ini pukul 11.17 menit ya, EK cepat ini Surabaya Jogja Cilacap. Di
belakang ada Sabar Indah, teman-teman. Oh, pukul 11.19 menit sumber selamat memilih via jalur pintu. Oh, saya pilih sebelah kanannya ternyata. Ini memang lain dari yang lain ya ini. Guys. Boleh sih ngangel, daripada harus jalan buka. Ini pukul 11.20 menit ya. Oh, ini lewat cuma lewat sini ya. Akas Mila Jatra. Surabaya Madura ya teman-teman. Oh, lumayan juga terpantau lumayan ramai. Susul tentrem. Buat dari. Saya Surabaya Trenggalek, Ruang Rindu nih via arteri teman-teman ya. Laksana Anda patah Surabaya Malang. Itu ada Damri ya, tujuan Bandara Juanda memilih lewat jalur selatan atau jalur keluar pintu ya, jalur pintu keluar bus kota. Ini pukul 11.25 menit ya, ada Bagong Surabaya Tulungagung ya, sekitar biasa. Harus berhati-hati ya teman-teman, karena langsung menukik ya ini. Ada penumpang ini. Rumah juga lumayan ramai. Beratnya ini masih menunggu truk ya yang mengangkut bat paving. Dapat poin banyak ya di pojokan sini Bagong. Dari belakangnya ada Akas NR Surabaya Madura. Thank you.
pukul 11.27 menit. Tentrem ya Surabaya Malang ini. Harus bermanuver menghindari renovasi alat berat. Sudah mulai digerakkan lagi alat beratnya. Ada Jaya Kuning Surabaya Ponorogo sekitar biasa ini. Pukul 11.29 menit sinar Mandiri mulai ya Marong Surabaya Tuban Semarang. Pukul 11.30 menit ya, Restu Panda Mayasura, Mata Surabaya Ponorogo. Banyak kita lihat terpantau ramai ini, LS full ini teman-teman. Bagong ekonomi. Oh, lewat sebelahnya sekarang Surabaya Malang. Ini truk mengangkut pavingnya, materialnya sudah datang. Remaja medium Surabaya Paremita. Ada Kasa Sri Patas Surabaya Jember, harus berangkat dengan alat berat ini. Oke, ini sekaligus sebagai penutup video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan maupun informasi-informasi. Kalau ada kesalahan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.